Cela, cela, cela. Halo, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal buat video pembuktian apakah benar atau tidak. Jadi aku waktu itu menemukan satu video di YouTube. Aku gak bakal sebutin channel YouTube-nya apa. Inisialnya MR. Dari situ aku di video itu aku lihat title-nya cara meluruskan rambut dan mengatasi rambut rusak. Kan aku penasaran tuh, apakah benar bisa bikin luruskan rambut dan mengatasi rambut rusak? Karena rambut aku itu tipe yang bergelombang dan mengembang. Kalau kalian belum nonton cara mengatasi rambut mengembang ala aku, kalian bisa cek videonya di sini atau di description box di bawah. Aku penasaran karena aku pengen cobain di rambut aku yang tipe ini kayak gitu. Jadilah aku kepikiran buat bikin konten ini, yaitu aku bakal bikin kayak pembuktian dari video-video yang viral di YouTube. YouTube channelnya itu lumayan viral, yang viewersnya sampai 1 juta, dan aku bakal buktiin di video ini berhasil atau tidak. Menurut kalian, kalian setuju gak kalau aku bikin konten kayak gini? Jadi misalnya aku search di YouTube itu kayak tentang tips-tips atau cara-cara yang orang-orang bikin yang viewersnya banyak dan yang viral kayak gitu, terus aku bikin video kayak gini, pembuktian itu bakal berhasil atau enggak gitu kan? Kalian tinggal komen aja di bawah, oke? Nah, jadi anggap aja aku itu salah satu orang yang nonton video itu dan aku ikutin tutorial dari dia dan aku praktekin di diri aku, terus aku videoin lagi dan aku upload lagi di YouTube. Jadi kayak gitu. Semoga kalian ngerti ya maksud dari konten video kayak gini itu apa. Oke, jadi kalau penasaran gimana hasilnya di rambut aku, keep watching this video.
jadi segitu tuh review dari aku. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya, aku udah beres tadi. Nah, aku maskerin rambut aku itu. Aku ngerasa ini sama sekali gak bisa meluruskan rambut. Jadi pembuktian yang pertama itu gak sesuai title-nya sih. Sama sekali gak meluruskan rambut, dia bilang mengatasi rambut rusak. Mungkin kan karena tadi kita pakai santan kelapa, itu menurut aku sih lumayan bikin rambut aku halus. Cuman perlu diingat kalau kita pakai masker ini harus rajin. Jadi aku kan ini baru satu kali pemakaiannya. Gak ada yang instan, jadi kalau harus rutin-rutin, kalau kalian telaten itu sih, aku orang gak gitu. Aku cuman ngerasain rambut aku lebih halus aja, sama sekali gak bikin rambut jadi lurus ya. Kalau mau lurus kan tinggal catok aja. Gitu dulu aja video pembuktian dari aku. Oh, kalian mau video-video kayak pembuktian tips-tips yang viral-viral di YouTube, kalian bisa komen di bawah aku harus bikin video apa lagi. Okay, see you on next video. Bye!